Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke pembahasan Overlord. Dan di video kali ini, gue kepengen ngebahas profil lengkap dari salah satu karakter paling menarik di Overlord, yaitu Jirknif. Karakter yang awalnya diperkenalkan sebagai kaisar cerdas bijaksana, tapi malah berubah menjadi karakter badut overthinking. Nah, kalau kalian cari tahu lebih dalam tentang karakter ini, gue yakin kalian pasti bakalan suka dengan karakternya Jirknif. Dan kalian tidak akan lagi memandang dia sebatas karakter badut overthinking. So, kalau penasaran, langsung aja mari kita mulai. Jirknif Rune Varlord Elnyx, atau yang sering dipanggil Jirknif. Dia adalah kaisar yang memimpin Baharut Empire saat ini, dan Jirknif berhasil menjadi kaisar di umurnya yang ke-22. Kalau dilihat dari jumlah namanya, sepertinya Jirknif bukanlah anak yang berasal dari keluarga kerajaan, melainkan dia berasal dari keluarga bangsawan yang mempunyai gelar. Ini karena keluarga kerajaan harusnya mempunyai 5 nama, dan bangsawan dengan gelar hanya mempunyai 4 nama. Sementara bangsawan biasa hanya memiliki 3 nama. Hal ini ngebuat namanya Jirknif sering diejek karena dia bukanlah anggota inti dari keluarga kerajaan. Akan tetapi, Jirknif berhasil terpilih sebagai kaisar berikutnya, setelah ayahnya yaitu kaisar sebelumnya mati dan meninggalkan kursi tahta dalam keadaan kosong. Di karakter sheet disebutkan kalau ibunya Jirknif adalah orang yang membunuh ayahnya dengan cara diracun. Karena kejadian ini, sepertinya Jirknif belajar kalau keluarga dapat menjadi masalah bagi seorang penguasa. Apalagi di volume 10, kita diberitahu kalau Jirknif sepertinya sangat menghormati ayahnya. Makanya di volume 7, diceritakan kalau Jirknif langsung memutuskan hubungan dengan 5 bangsawan besar di Baharut Empire. Dan salah satunya adalah keluarga ibunya Jirknif. Lalu setelah itu, Jirknif mulai membunuh semua saudaranya satu persatu, hingga menyebabkan badai kematian di seluruh kota, dan ibunya Jirknif pun ikut terbunuh. Setelah menghabisi semua saudaranya, Jirknif pun mulai mencabut posisi para bangsawan yang dianggap tidak kompeten, sehingga ngebuat posisi tersebut bisa diisi oleh orang yang lebih berbakat, meskipun mereka hanyalah orang biasa. Selama mereka pantas mengisi posisi tersebut, Jirknif sama sekali tidak peduli apakah mereka bangsawan atau bukan, dan apakah mereka berwajah jelek atau tidak. Nah, salah satu keluarga bangsawan yang dicabut posisinya adalah keluarganya Archer, yang hebat meskipun telah menghabisi dan mencabut banyak posisi bangsawan, tapi Jirknif berhasil memastikan kalau kejadian ini tidak mengurangi kekuatan dari Empire. Karena kejadian ini, Jirknif pun dijuluki sebagai Bloody Emperor, atau sang kaisar yang berlumuran dengan darah. Kejadian ini juga menyebabkan para bangsawan yang tersisa menjadi hormat sekaligus takut kepada Jirknif, sementara rakyatnya memuji Jirknif sebagai kaisar paling bijaksana sepanjang sejarah. Bukan cuma itu, bahkan para negara tetangga pun takut kepada Jirknif berkat gelarnya sebagai Bloody Emperor. Semua hal itu dapat Jirknif lakukan karena dia telah berhasil mengambil alih kendali para kesatria dan juga kekuatan militer semenjak dia masih seorang pangeran mahkota. Makanya ketika naik sebagai kaisar, Jirknif dapat dengan mudah menggerakkan pasukan untuk menghabisi para bangsawan. Kalau kalian nonton season 3, di situ diceritakan mengenai Restizy Kingdom dan Baharut Empire yang selalu mengirim pasukan untuk berperang setiap tahun. Nah, perang ini Jirknif gunakan sebagai cara untuk memperlemah para bangsawan dengan cara menarik pajak khusus untuk biaya perang kepada para bangsawan yang menentang kekuasaannya Jirknif. Dan jika bangsawan itu menolak, maka mereka akan dihabisi dan dianggap sebagai pengkhianat. Hal ini tentu semakin memperlemah pengaruh para bangsawan di Baharut Empire, sehingga ngebuat mereka bukan lagi ancaman bagi kekuasaannya Jirknif. Intinya, Jirknif menggunakan berbagai macam cara untuk memastikan agar tidak ada orang yang bisa menjatuhkan posisinya sebagai kaisar saat ini. Bukan karena Jirknif haus akan kekuasaan, melainkan karena kecintaannya terhadap Baharut Empire. Karena bagi Jirknif, hanya dia yang bisa memimpin Baharut Empire menuju masa depan yang lebih baik. Di volume 6, Jirknif dideskripsikan sebagai sosok yang agung. Siapapun yang pernah melihat Jirknif akan langsung sadar kalau Jirknif adalah seseorang yang terlihat agung, dengan rambut pirang yang berkilau dan pupil mata berwarna ungu gelap bagaikan ametis. Selain itu, siapapun yang melihat Jirknif akan sadar kalau Jirknif adalah seseorang yang mempunyai aura pemimpin, dan hanya ada satu kata yang bisa mendeskripsikan hal tersebut, yaitu penguasa. Nah, kenapa orang-orang bisa berpikir seperti itu ketika melihat Jirknif? Karena ternyata, Jirknif adalah orang yang sangat memperhatikan penampilannya. Hal ini bisa kita lihat di episode 9 ketika Jirknif sudah sampai di Nazarick. Di sini kita diberitahu kalau sebelum turun dari kereta kuda, Jirknif memastikan terlebih dahulu apakah penampilannya sudah pantas atau tidak. Karena dia tidak mau penampilannya malah mempermalukan dirinya ataupun Empire. Jirknif juga adalah orang yang sangat hebat dalam menjaga image-nya sebagai pemimpin, dan dia selalu memikirkan konsekuensi atas tindakan yang dia ambil. Contoh di volume 9, ketika Aura dan Mare datang ke Baharut Empire sambil bawa naga, salah satu bawaannya mengajak Jirknif untuk kabur dan berlindung. Tapi Jirknif menolak karena dia tahu kalau dirinya akan jadi bahan lelucon jika dia sampai kabur di situasi seperti ini. Selain itu, Jirknif juga sadar kalau dia dan pasukannya sampai kabur hanya karena melihat naga, maka ini dapat memicu pemberontakan karena orang-orang akan mengira kalau kaisar saat ini takut berhadapan dengan naga. Dan hal ini sangatlah fatal, apalagi di luar sana ada negara yang dipimpin oleh naga.
Bahkan ketika Jirknif mulai masuk ke tahap frustasi pasca volume 9, Jirknif masih tetap mencoba menjaga image-nya meskipun pikirannya saat ini sedang kacau. Contoh di volume 10, di sini Jirknif sedang memaki-maki Ainz yang telah ngebuat segalanya menjadi kacau, dan Jirknif bertanya dosa apa yang telah dia lakukan sampai-sampai dia harus menerima cobaan seperti ini. Bahkan disebutkan kalau Jirknif seperti ingin menangis, berteriak, dan juga berguling-guling di lantai. Tapi Jirknif masih harus menjaga wibawanya, karena dia adalah seorang emperor, dan Jirknif tidak boleh memperlihatkan sisi lemahnya di hadapan orang lain. Ini adalah hal yang dipelajari dari ayahnya, dan Jirknif hanya akan memperlihatkan sisi lemahnya jika dia sedang bersama para selirnya. Jirknif sangat terbantu menjaga wibawanya berkat kalung yang dia gunakan, karena item tersebut dapat melindungi penggunanya dari serangan mental. Makanya di volume 9, Jirknif jadi satu-satunya orang yang tidak tunduk ketika diperintahkan oleh Demiurge. Selain itu, Jirknif juga menggunakan pakaian yang telah dipasangkan sihir untuk menyesuaikan perubahan suhu sehingga Jirknif tidak akan kepanasan ataupun kedinginan apapun cuacanya. Nah, ngomongin soal selir tadi, di volume 9 disebutkan kalau Jirknif mempunyai banyak sekali selir. Akan tetapi, dia masih belum memilih wanita untuk dijadikan sebagai istri. Namun, Jirknif sudah mempunyai anak dari para selirnya. Ini karena Jirknif masih belum mau memilih pasangan yang akan dia jadikan sebagai kaisar wanita, karena dia belajar dari pengalaman di mana ayahnya malah dibunuh oleh ibunya sendiri. Jirknif juga tidak begitu mencintai anak-anaknya. Akan tetapi, dia berharap semoga salah satu anaknya mempunyai bakat dalam memimpin. Bahkan, jika suatu saat nanti Jirknif telah memilih istri dan ternyata anak dari istrinya tidak berbakat, maka Jirknif tidak akan ragu memilih anak dari para selirnya untuk diangkat sebagai kaisar. Semua itu, Jirknif lakukan semata-mata demi masa depan Baharut Empire. Bahkan, Jirknif sedang mengusahakan sistem pemerintahan yang lebih baik agar penerusnya nanti tidak merasakan penderitaan yang sama seperti yang Jirknif rasakan saat ini. Hal ini ngebuat Jirknif harus bekerja sangat keras. Dan kita diberitahu kalau Jirknif baru bisa tertidur lelap ketika dia sedang dalam perjalanan menuju Nazarick. Bahkan Jirknif ngomong kalau terakhir kali dia bisa tidur seperti ini adalah ketika dia masih anak-anak. Jirknif beranggapan semua pekerjaan itu bagaikan rasa sakit yang harus dihadapi wanita ketika sedang melahirkan. Dimana semua pekerjaan ini harus dia lakukan demi bisa melahirkan sebuah kekaisaran yang cemerlang. Balik lagi ke topik tentang selir, di bagian ini Jirknif sempat menyinggung soal pernikahan, dan dia beranggapan kalau tidak ada untungnya menikah dengan penduduk asli Empire, sehingga dia lebih memilih untuk menikah dengan orang dari luar Empire. Lalu muncul beberapa nama wanita yang Fludar sarankan, yaitu Putri Rhaenyra dari Rhaestyze Kingdom, dan Raudiolon Auriculus, yaitu Ratu dari Draconic Kingdom. Tapi Jirknif tidak menyukai mereka berdua, karena Jirknif merasa kalau ada yang salah dengan Rhaenyra, dan Jirknif juga tidak mau menikah dengan orang tua seperti Draudiolon. Lalu di Outdoor Talk volume 12, kita diberitahu kalau Jirknif juga membenci wanita seperti Kalka, sang ratu Holy Kingdom. Yang mana di mata Jirknif, Kalka mempunyai bakat untuk memimpin selayaknya ratu. Akan tetapi, dia malah tidak bisa melakukan hal yang penting, dan ini ngebuat Jirknif kesal. Tapi, meskipun Jirknif tidak tertarik mencari istri, sebenarnya Jirknif mempunyai satu orang selir yang sangat dia sukai, cuma namanya tidak pernah disebutkan di versi light novel. Di volume 9, kita diberitahu kalau Jirknif memilih para kekasihnya berdasarkan penampilan atau berdasarkan garis keturunan mereka. Hal ini Jirknif lakukan karena dia tahu kalau istri kaisar haruslah mempunyai penampilan yang rupawan, sehingga keturunannya nanti juga bisa mempunyai penampilan yang serupa. Akan tetapi, ada satu wanita yang tidak memenuhi kedua kriteria tadi, tapi tetap Jirknif angkat sebagai selirnya. Satu-satunya alasan kenapa Jirknif memilih wanita itu, karena wanita itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa, dan Jirknif sering meminta pendapat wanita itu dalam urusan politik. Hal ini tidak pernah Jirknif lakukan di depan publik, dan hanya dilakukan ketika mereka berada di atas kasur. Bahkan kita diberitahu kalau awalnya Jirknif tidak tertarik mengangkat wanita tersebut sebagai selirnya, tapi justru wanita itu yang meminta untuk diangkat sebagai selir. Saking sukanya Jirknif dengan wanita tersebut, Jirknif akan dengan senang hati mengangkat dia sebagai istri kaisar asalkan wanita itu mau. Tapi yang menarik, wanita itu justru menolak, dengan alasan kecerdasan seseorang dapat diusahakan dengan cara bekerja keras ataupun mencari bawahan yang luar biasa. Akan tetapi, penampilan seseorang tidak dapat diubah. Saking percayanya Jirknif dengan wanita itu, di volume 10 Jirknif ngomong kalau hanya ada satu perempuan yang dapat dia percayai untuk menjadi sekretaris, dan orang itu adalah salah satu selirnya yang sudah pasti adalah selir yang paling Jirknif sukai. Nah, yang menarik, nama wanita ini tidak pernah disebutkan di versi light novel. Tapi kalau di web novel, kita diberitahu kalau nama wanita itu adalah Roxy. Nah, kalau kalian sadar, tadi disebutkan kalau Jirknif membahas perkara politik bersama Roxy ketika mereka berada di atas kasur. Ini karena Jirknif sama sekali tidak pernah menghamili Roxy. Asumsi ini diperkuat dengan kalimat Baziwood di volume 9 yang bertanya apakah Jirknif sudah mempunyai anak dengan Roxy. Hal ini dijelaskan lebih jauh di web novel, di mana Jirknif ternyata datang ke ruangannya Roxy hanya untuk diajak ngobrol mengenai urusan politik dan tidak diapa-apain. Bahkan Roxy sampai minta ke Jirknif untuk segera menghamili dirinya. Nah, sebagai orang yang cerdas, tentu masuk akal jika Jirknif mencari orang yang juga sama cerdas dengan dirinya untuk diajak berdiskusi.
Di volume 7, Fludder menjelaskan kalau Jirniv adalah kaisar dengan kecerdasan yang melebihi para kaisar sebelumnya, dan Fludder adalah orang yang mengajarkan banyak hal kepada Jirniv semenjak masih kecil. Sampai pada tahap, Jirniv memandang Fludder sebagai ayah keduanya. Makanya Jirniv benar-benar kaget ketika tahu kalau Fludder telah berkhianat. Dan semenjak saat itu, Jirniv sudah tidak pernah lagi memanggil Fludder dengan sebutan kakek, yang menandakan kalau Jirniv sudah tidak lagi menganggap Fludder sebagai keluarganya. Jirniv juga mempunyai indera yang sangat tajam, dan dia pernah menemukan seorang bangsawan yang terlihat loyal, tapi ternyata sedang mengatur skema bersama para bangsawan yang memusuhi Jirniv. Tapi sayang, kecerdasan dan ketajaman inderanya inilah yang justru jadi alasan kenapa Jirniv bisa salah paham kepada Ainz. Di Author Talk volume 10, Mariama menjelaskan kalau Ainz sangatlah beruntung karena berhasil ngebuat Jirniv salah paham. Hal ini terjadi akibat adanya kesalahan informasi dan bias yang tercipta dari sudut pandangnya Jirniv. Pertemuannya dengan Ainz membuat hidup Jirniv berubah drastis. Semua ini bermula ketika Fludder membujuk Jirniv untuk mengirim para worker ke tempat persembunyian Ainz Olgone. Tapi rencana itu gagal dan identitas Jirniv pun ketahuan, sehingga Jirniv harus datang ke Nazarick untuk meminta maaf secara langsung. Lalu, setelah tahu kalau Ainz ingin membangun negara, Jirniv secara spontan mengajak Ainz untuk membentuk aliansi, karena Jirniv tahu kalau Barut Empire tidak akan sanggup melawan negaranya Ainz. Semenjak saat itu, Jirniv secara diam-diam mencoba menghubungi para negara tetangga untuk diajak bekerja sama melawan negaranya Ainz. Tapi karena kejadian di volume 10, rencana itu pun gagal dan Jirniv mencari jalan keluar dengan menawarkan Barut Empire sebagai negara bawahannya Sorcerer Kingdom. Semua kejadian itu ngebuat Jirniv kehabisan akal dan tujuannya pun berubah dari yang awalnya ngebuat Barut Empire berjaya, malah berganti dan tujuan Jirniv saat ini hanyalah ngebuat Barut Empire dapat bertahan hidup. Kejadian ini sangat mempengaruhi sifat dan mentalnya Jirniv, sampai pada tahap Jirniv akan selalu sakit perut ketika dia sedang memikirkan Ainz. Bahkan rambutnya Jirniv mulai rontok akibat stres yang dialami, dan Jirniv merasa kalau dia akan menjadi kaisar pertama yang botak. Bagaimana tidak, semua tindakan yang Ainz lakukan benar-benar di luar perhitungan Jirniv, sementara semua yang Jirniv lakukan berhasil terbaca oleh Ainz. Hal ini ngebuat Jirniv semakin paranoid, dan dia mengira kalau Ainz menggunakan sihir untuk memata-matai pergerakannya. Bahkan pasukan kesatria, yang awalnya berada di bawah komando Jirniv, sekarang sudah kehilangan kepercayaan kepada Jirniv, dan ngebuat nama baiknya jadi tercoreng. Hanya saja, reputasi Jirniv masih dipandang baik oleh rakyatnya. Nah, semua kejadian ini ngebuat Jirniv merasa kalau dia adalah orang paling sial di seluruh dunia. Tapi di lain sisi, Ainz justru menganggap Jirniv sebagai teman sesama penguasa. Terutama setelah Ainz melihat semangatnya Jirniv ketika sedang menonton pertarungan Ainz melawan Goggin. Ainz awalnya mengira kalau Jirniv adalah sosok yang sempurna sebagai seorang penguasa, dan Ainz tidak menyangka kalau ternyata Jirniv sangat suka menonton pertandingan. Hal ini ngebuat Ainz merasa bisa lebih dekat dengan Jirniv. Tapi kenyataannya, seperti yang kita tahu, alasan kenapa Jirniv sangat bersemangat mendukung Goggin, karena dia berharap agar Goggin dapat membunuh Ainz di pertarungan itu. Selain itu, Ainz juga menjadikan Jirniv sebagai contoh penguasa yang ideal. Di volume 10 terungkap kalau ternyata di saat Ainz sedang ada waktu luang, Ainz memang sering menggunakan sihir untuk memantau pergerakannya Jirniv. Jadi Jirniv memang tidak salah ketika mengira kalau Ainz memantau pergerakannya. Tapi yang Ainz pantau adalah gerak-gerik Jirniv sebagai seorang penguasa, dan Ainz ingin meniru hal tersebut. Bahkan, alasan kenapa Ainz bisa punya kamar pribadi di istana Sorcerer Kingdom karena dia meniru Jirniv yang juga tinggal di istana ibu kota Baharut Empire. Ainz pun merasa kalau dia telah berhasil menjadi penguasa yang layak setelah meniru tingkah laku Jirniv, dan hal ini ngebuat Ainz ingin terus mempelajari gerak-geriknya Jirniv. Nah, sampai volume 16 kemarin, nama Jirniv masih tetap Ainz sebut ketika dia sedang memikirkan tindakan apa yang harusnya diambil oleh seorang penguasa. Cuma, meskipun Jirniv adalah pemimpin yang hebat, tapi dia bukanlah seorang petarung, sehingga Jirniv membutuhkan orang lain untuk melindungi dirinya. Oleh karena itu, Jirniv membentuk pasukan kerajaan yang terdiri dari 4 orang yang disebut The Four Knights atau 4 Kesatria. Tapi sayang, dari keempat kesatria itu, satu orang sudah terbunuh akibat serangannya Mare di volume 9, yaitu Nazami Enek. Dan satu orang lagi, yaitu Leinas, sudah pergi dari Baharut Empire. Sehingga saat ini hanya tersisa dua orang saja, yaitu Baziot dan juga Nimble. Selain itu, salah satu orang yang paling Jirniv percayai, yaitu Fludder, sang magicaster terkuat umat manusia, malah mengkhianati dirinya dan berpihak kepada Ainz. Ditambah di volume 9, Jirniv berniat untuk membujuk Ijania agar mereka mau melindungi dirinya dari ancaman pembunuhan. Tapi sayang, di volume 14, kita diberitahu kalau Ijania sudah berada di bawah kendali Sorcerer Kingdom. Nah, setelah dari volume 10, Jirniv akhirnya muncul kembali di volume 13. Di sini kita diberitahu kalau semenjak Barut Empire menjadi negara bawahan Sorcerer Kingdom, kerjanya Jirniv sudah berkurang drastis, perutnya sudah tidak lagi sakit, dan rambutnya Jirniv juga sudah tidak lagi rontok. Saking senangnya, Jirniv merasa kalau ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat bebas. Bahkan Roxy ngomong kalau belakangan ini Jirniv jadi lebih sering tersenyum. Hal ini dikarenakan tidak ada orang yang menentang ide Jirniv untuk menjadi negara bawahannya Sorcerer Kingdom. Apalagi Sorcerer Kingdom tidak menuntut banyak hal kepada negara mereka, dan jatuhnya malah menguntungkan Baharut Empire. Nah, di volume ini, Jirniv menerima kabar kalau Sorcerer King sudah mati, tapi Jirniv yakin kalau itu hanyalah berita bohong, dan tidak mungkin Sorcerer King bisa mati semudah itu.
Jirniv juga yakin kalau ini adalah bagian dari rencananya Ainz, yang berarti tidak lama lagi akan ada negara yang jatuh ke tangannya Ainz. Di volume ini juga, kita diberitahu kalau Jirniv telah menjalin hubungan pertemanan dengan Raja Kowa-Gowa, yaitu Periuro. Sampai pada tahap, mereka berdua telah menjadi teman sejati dan sering ngobrol bareng. Jirniv ngomong kalau Periuro adalah teman pertamanya, karena sepanjang hidupnya, Jirniv dibesarkan sebagai kandidat kaisar, dan semua anak seumurannya adalah para pangeran mahkota, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat dia panggil sebagai teman. Alasan mereka berdua bisa berteman karena mereka berdua merasa saling terikat sebagai sesama rekan yang disiksa oleh orang yang sama. Berkat pertemanan ini, Jirniv pun merasa kalau demi human masih jauh lebih mendingan daripada undead. Nah itu tadi semua informasi yang sudah diketahui mengenai Jirniv, sang kaisar overthinking yang akhirnya menemukan teman sejati setelah dia menyerah kepada Ainz. Kita tidak tahu nih apakah kedepannya Jirniv akan kembali jadi kaisar overthinking atau tidak. Tapi setidaknya untuk saat ini kita tahu kalau Jirniv bukanlah orang paling sial di dunia, melainkan dia adalah salah satu orang paling beruntung di dunia. Apalagi kalau Jirniv tahu kalau saat ini Ainz sedang mengirim pasukan untuk menghancurkan Slain Teokrasi. Gua yakin Jirniv pasti bersyukur karena tidak jadi bekerja sama dengan negara itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.